Josue bola itu terlalu tinggi, tetapi percobaannya baik daripada midfielder Sabah untuk mendapatkan jaringan yang pertama pasukan negara. Ya, Faisal Alim tugas yang begitu baik untuk memotong ke dalam kaki kanannya. Walaupun Stuart Wilkin ada halangan di situ oleh pertahanan Solomon, tapi penjaga gol Philip Manggo, dia perlu berada di atas kakinya dan pantas untuk nampak bola tersebut. Kali ini dari Solomon Island pula, Syihan keluar daripada posisinya, pintu gol terbuka Solomon Island. Serangan pertama yang mereka lakukan dan terus mencetak jaringan. Kesilapan yang dilakukan oleh penjaga gol pada ketika tidak ada tekanan yang menyebabkan terganggu di situ untuk disudahkan oleh Rafael Leai. Sebelum ini dia hanya menjadi pemerhati, tetapi silap judgementnya keluar dan lihat bagaimana pintu gol terbuka. Adi, ya, tak perlu keluar Cihan. Dia adalah sangat jauh. Feroz mempunyai masa untuk masih menutup ruang, dan apabila Cihan telah membuat keputusan dia tak dapat bola, situlah membenarkan Solomon Island untuk menjaringkan gol yang sangat-sangat mudah. Satu kesilapan yang boleh dielakkan, tidak sepatutnya berlaku. Pemain di sini nasib baik mungkin awal lagi dalam permainan, dan kita masih berpasang. Ini dia ke-12